Priyamthung has made immense contributions towards enhancing the defence relationship between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore. Under His Excellency Prabowo Subianto's leadership, the Defence Cooperation Agreement between the two countries was ratified. This represents a significant milestone in bilateral defence relations. His Excellency Prabowo Subianto also steered closer collaborations between both defence establishments in recent years, in spite of the COVID-19 pandemic. Inilah sosok Bapak Prabowo Subianto kawan. Di mana-mana beliau selalu mendapat penghargaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sejak dahulu. Sejak dahulu beliau selalu dapat penghargaan. Nah, tentunya penghargaan ini diberikan kepada seseorang, termasuk kepada Pak Prabowo, bukan penghargaan biasa. Penghargaan diberikan karena pasti ada kelebihannya. Ya, seperti yang kita lihat ini adalah penghargaan tertinggi dari negara Singapura. Berarti di sini negara-negara luar seperti Singapura melihat sosok Pak Prabowo ya yang sangat ideal sebagai seorang pemimpin atau sebagai seseorang yang memiliki wawasan luas. Kalau kita lihat ya Pak Prabowo di dalam negeri banyak yang sudah diperbuat kawan. Baik itu secara pribadi, baik itu secara perusahaan, baik itu secara partai politik, dan bahkan sebagai pejabat negara, dalam hal ini Menteri Pertahanan, sudah banyak yang dilakukan Pak Prabowo. Termasuk di luar negeri. Di luar negeri Pak Prabowo sudah banyak juga berbuat, baik secara pribadi maupun secara pejabat pemerintah atau Menhan. Ya, seperti bantuan-bantuan ke Palestina. Jadi wajar ya Pak Prabowo memimpin bangsa yang besar ini tahun 2024. Jangan ragu kawan, pasangan Prabowo Gibran jadikan presiden 2024 menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Saatnya kita berdiri di atas kaki sendiri. Baikkan videonya kawan.